Terus apa? Jariku sesuk ta pas aku diantara sesuk sampai saiki. Sesuk. Oh, tanggal 19 ngomongnya. Mungkin dadak mau paling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lagi menunggu Pak Joko ya. Ini dapat bocoran katanya Pak Joko yang menjemput para prayoga. Ini mobilnya belum ada datang, guys. Dan ini hampir dikit lagi mau landing pesawatnya. Jadi kita tunggu saja di sini. Nanti kalau sudah Pak Joko datang di parkiran kita, langsung ke atas untuk melihat detik-detik para prayoga turun dari pesawat. Nah, ini Pak Joko sudah datang, guys, yang menjemput para prayoga. Ternyata Pak Joko ya. Ada sama Bu Siti apa enggak ya? Nah, baru datang ini, baru saja. Dewe, Pak. Woi, artis. Cari kami Bu Siti. Dewe ini sudah datang ya. Nah, nanti jam 10 lewat 15 lah, enggak 10 itu. Nah, ini Pak Joko. Udah datang. Terus apa? Jariku sesuk ta pas aku diantara sesuk sampai saiki. Tanggal 19 ngomongnya. Mungkin dadak mau paling. Itu Pak Joko saya nggak tahu, kaget ya. Tapi saya dengarnya kemarin tuh tanggal 19 kamu. Tanggal 19 sudah di rumah gitu. Ternyata pulangnya maju ya, tanggal 18. Ya benar, tanggal 19 sudah di rumah. Ini teman-teman YPS ya, ada 4 orang sama Mas Koni. Tapi Mas Koni di atas, jadi kita tunggu saja nanti sampai jam 10 dikit lagi ya, kita dikit lagi mau datang landing pesawatnya, nanti kita akan naik ke atas untuk menunggu kedatangan detik-detik para prayoga turun dari pesawat. Nah, itu tadi itu Pak Joko parkir di luar sana ya, mungkin biar cepat, biar dekat para prayoga. Tapi sama pihak bandara itu tidak boleh, harus parkir di tempatnya ya, dimasuk ke dalam. Jadi mungkin nanti biar cepat pas para prayoga datang, Pak Joko biar muter saja ya, langsung jemput di sana. Soalnya kalau di sini jauh, guys, nanti kasihan ya, para prayoga jalannya jauh sekali karena nggak pakai koper listrik. Nanti jalannya terlalu jauh. Mungkin nanti lebih baik kalau Pak Joko muter jemput lagi di sana. Ya, tapi apa kata nanti ya, guys ya, kita tunggu saja nanti ya. Pas detik-detik para prayoga tiba di Bandara Banyuwangi. Itu tadi Pak Joko informasinya katanya juga nggak tahu ya kalau pulang sekarang, taunya besok ya. Saya juga gitu, waktu itu mereka bilang ya katanya tanggal 19 pulangnya. Nah, ternyata ini maju tanggal 18 pulang. Ini Pak Joko tadi dadak ya, katanya nggak tahu, makanya santai tadi Pak Jokonya. Dan sekarang itu untung sudah di bandara ya, sudah ada jemput di bandara. Ini sudah ramai sekali ya untuk mobil-mobil penjemputan ini. Ada mobil travelan ini kayaknya menjemput tamu banyak, mungkin banyak tamu nanti yang datang ke Banyuwangi, guys. Ini mobil-mobil mewah juga banyak penjemputan. Tadi Pak Joko parkir di sini nggak boleh, guys, harus masuk ke dalam.